solat fajar, solat subuh, dan bagi mengisi masa yang ada ni, insyaAllah akan kita sambung perbahasan dalam kitab Al-Kabair, iaitulah dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Hafiz Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Dan pada pagi ini, pada yang minggu lepas kita dah bincangkan pasal makan najis, dan pada minggu ini iaitulah dosa besar yang ke-31, iaitulah dosa tidak bersuci setelah membuang air kecil, atau bahasa mudahnya tidak beristinjak selepas membuang air kecil. Kenapa air kecil? Kerana dalam hadis Nabi SAW tak disebut pasal tidak istinjak lepas air besar, yang ada lepas air kecil. Pertama sekali kerana sifat najis tu sendiri, dia air, dia mengalir. Berbeza dengan kalau kita buang air besar, dia solid. Tapi kalau yang ni dia air, maknanya dia bergerak-gerak ikut graviti yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka sebab itulah dalam kitab ini dibawakan hadis Nabi SAW, hadis yang biasa kita dengar dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Wudu, iaitulah bab min al-kabair, bab min al-kabair alla yastatir min baulihi. Jadi memang pun tidak istinjak selepas kencing ini dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa dosa besar? Kita juga kena ingat balik, definisi dosa besar ialah kesalahan-kesalahan larangan Allah yang Allah telah sediakan azab khas untuknya di akhirat. Ha, kalau benda itu tidak ada ayat ataupun hadis pasal orang yang buat dosa ni akan diazab di akhirat, maka itu dosa kecil. Tapi kalau dah memang ada hadis ataupun Quran beritahu sekian-sekian kesalahan ini akan diazab oleh Allah di akhirat ataupun selepas mati, itu dosa besar. Walaupun pada mata kita kecil, ada dosa besar yang kecil bendanya, ada dosa kecil yang pada kita besar sangat, rupanya kecil. Tuan-tuan, apa contoh dosa kecil yang nampak besar? Ha, kita dah bincang, tak apalah. Okey. Jadi dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Dan hadisnya ialah bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di dua kubur, maka Nabi bersabda, innahuma yu'adzibani, sesungguhnya dua-dua orang dalam ini sedang disiksa. Dua-dua penghuni dalam kubur ini, Nabi lalu di satu kubur kanan dan kiri, dua-dua penghuninya sedang disiksa. Padahal dia mati, orang ini mati dah lama kan. Baik, wa ma yu'adzibani fi kabirin, dan kedua-duanya diazab bukanlah pada benda besar. Makna nampak, walaupun dosa besar, Nabi pun cakap benda ni kecil je, bendanya kecil, dosanya besar. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, dan mereka tidak diazab oleh perkara yang besar pun. Amma ahaduhuma, salah seorangnya, fakana la yastanzihu min baulihi. Yang kedua, wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Pertama, orang yang kena seksa tu ialah orang yang tidak bersuci dan selepas buang air kecil. Simple aja. Yang kedua, yang lagi satu itu ialah fakana yamshi bin namimah. Dia berjalan menyebarkan adu domba, melaga-lagakan orang. Yang kedua tu nampak besar sebab menyusahkan orang, menyebabkan orang bergaduh. Tapi yang pertama tu pada kita kecil, pada saya pun kecil, pada Nabi pun benda tu tak besar. Pada pandangan seorang manusia, apalah sangat. Mana kan kalau kita buang air kecil, bukankah boleh air kecil tu habis sendiri? Ha, contoh kan, kalau kita berdehem ke apa, dia tak payah sibuk pun nampaknya macam boleh habis. Jadi syariat Allah ialah istinja, walaupun pada zahirnya tak ada air kencing. Kita dah kencing sampai titisan akhir tu keluar, contoh dah habis keluar. Kalau tengok dengan mata kasar, boleh saja dia habis sendiri pun. Lepas dia keluar tu pun dia tak meleleh, insyaAllah lah. Kalau betul targetnya tu kan, kalau betul caranya, memang dia tak meleleh pun, dia tak kena dekat kemaluan. Tapi Allah dah perintahkan istinja, walaupun kita tak nampak air tu pergi mana, apatah lagi nampak. Tapi Allah perintahkan setelah buang air kecil, kawasan ataupun anggota kemaluan itu mesti disucikan, mesti diistinjak. Kerana kalau tak berlaku perbuatan istinjak, najis mungkin tak ada, tapi tempat tu bernajis ataupun kenajisan. Kita pernah bincang dulu kan, maknanya najis satu tajuk, kenajisan satu tajuk. Apa contoh kenajisan yang paling mudah kita faham? Kalaulah kita terkena
kencing di baju kita, terkena kencing setitik je dan kita nampak, nampak pun ataupun dua titik nampak kena, adakah dia dimaafkan? Tak, sebab kita nampak. Tak nampak dimaafkan, sangkaan dimaafkan. Tapi kalau yakin nampak pun kena satu, maka seluar itu telah, sorry, baju itu telah pun bernajis. Dalam fiqah ataupun Allah ajar kita, Nabi ajar kita untuk najis mutawasitah, kan? Kencing ni najis pertengahan, najis ringan sikit, najis banyak pun sikit, yang yang banyak tu najis tengah-tengah. Caranya ialah mengalirkan air suci, mengalirkan air mutlak ke tempat najis tu berada sehinggalah hilang bau dan rasa. Itu cara dia. Kita nampak, oh ada kencing lah, kita wajib ambil air untuk bersihkan. Maknanya lalukan air yang, yang mutlak. Tapi mungkin orang tadi dia tamak, ada tak faham tu, malas, dia ambil tisu basah, dia dia lap aje. Memang najis tu hilang, InsyaAllah najis tu hilang, tapi kenajisan tak hilang. Najis hilang, maknanya fizikal najis tu hilang, airnya hilang, tetapi sifat najis tu tak hilang lagi. Maka tujuan dia ajar kita mengalirkan air, air mutlak itu, pertama nak hilangkan fizikal najis tu sendiri, yang kedua itulah cara untuk menghilangkan status bernajis tempat tu. Jadi kalau kita sucikan tempat tu dengan cara yang bukan Nabi dan Allah ajar, maka status najis ni tidak berubah. Walaupun najis dah tak ada, tapi kenajisannya ada. Sama dengan kencing ni. Kalau orang tu buang air kecil dan dia tak istinja, kalau dia berjaya menitiskan kencingnya hingga titisan terakhir, tidak berbaki langsung, langsung tak ada baki, kering kemaluannya. Lelaki lah, perempuan mungkin beza sikit. Maka dalam keadaan itu, ya, dia tidak bernajis, tetapi dia tidak ada najis di kemaluannya, tetapi dia sedang dalam keadaan bernajis, kenajisan, kerana dia tidak hilangkan sifat najis. Jadi najis satu tajuk, kenajisan satu tajuk. Istinja ni pasal najis dan kenajisan. Walaupun najis tadi hilang, tapi kalau tidak diselesaikan dengan cara yang diajar oleh Allah, maka sifat najis tidak berubah, masih ada. Sebab itulah antara persoalan akhir zaman ini, bila mana orang diistinja dengan tisu basah. Sedangkan kita belajar fiqah, istinja ni dua alat sahaja, sama ada air mutlak ataupun benda-benda kesat yang ada syaratnya. Jadi tisu basah ni dia tidak kesat, dia licin dan dia tak kering, dan dia berair, air pun tidak, kesat pun tidak, kering pun tidak, dia tengah-tengah. Jadi seseorang tadi kalau menggunakan tisu basah, dia lap, kalau dia buang air besar ke air kecil ke, kita ulang balik, memang najis tu hilang, najis hilang, tapi tidak menghilangkan kenajisan. Di bahagian kemaluan orang ni masih lagi statusnya bernajis, kerana najis tu tidak diangkat dengan cara mengalirkan air mutlak. Apa kesan dia? Bukankah syarat sah solat tu ada lima? Salah satunya ialah suci badan, pakaian dan tempat solat. Tempat solat dia bersih, baju dia bersih, badan dia bersih, melainkan kawasan kemaluan dia, maka dia tidak bersih sebenarnya. Kalau tiga-tiga ni tak full, 3 out of 3, maknanya satu tu ada masalah, maka solat dia memang tidak sah, batal pun, memang tak, tidak sah. Sebab itulah dosa ni sangat besar. Sebab pertama sekali dia meremehkan kebersihan, yang kedua dia sengaja untuk tidak mengesahkan solat dia. Dosanya di situ, dia sengaja tidak mahu memastikan solat dia sah. Nabi ajar ni direct, dia tak ada hadis yang pening kepala, direct aja. Eh, baik. Dalam, dan sama juga dalam sanad yang lain pun, fakana la yastatiru min baulihi. Maka kalau kita baca tuan-tuan sekalian, ada satu hadis lagi, iaitulah hadis daripada Anas. Nabi bersabda, tanazzahu minal bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Sucikan diri kamu selepas buang air kecil, kerana azab kubur umumnya kerana tidak membersihkan diri daripada kencing. Punya banyak benda kat dunia ni yang menyebabkan dosa besar berlaku, tapi kebanyakan ataupun umumnya, fa inna ammata azabil qabri, secara umumnya azab kubur ini disebabkan oleh benda tu. Benda kecil je, lepas buang air kecil tak istinja. Allahu Akbar. Baik, kita tuan-tuan tengok sikit eh. Sebenarnya ada satu perkara lagi yang merupakan sunnah, iaitulah satu, kita istinja. Nanti kita bincang fiqahnya. Ada satu perkataan bernama istibra. Istibra, istinja tu wajib, istibra sunat.
Istinja wajib. Istinja ni apa? Menghilangkan najis dan sifat najis tu dengan cara yang Allah ajar. Hadas eh? Baik. Had najis najis, sorry. Istibra' ialah istibra' ni dia ialah usaha untuk menghilangkan saki baki air kencing. Baik. Istibra' ni ada sama dengan istinqa', istinzah dan sebagainya. Tapi nak katanya membersihkan kedua-dua tempat keluar najis dengan apa yang keluar daripadanya, kalau ikut mazhab kita Syafi'i, hukumnya sunat. Sebab selepas kita kencing, buang air kecil, dia tak keluar lagi dah. Tapi sebenarnya masih lagi ada peluang untuk dia keluar. Terutama sekali bagi lelaki yang mula ada masalah prostat kan. Bila prostat dah tak berapa nak elok seperti dulu, kencing tu tak boleh keluar habis, dia mesti ada baki-baki sikit. Ataupun orang-orang yang dia ada masalah saluran kencing, dia kencing-kencing dia tak puas, macam tak lepas, macam tak habis. Ada 97% lepas, 3% tu dalam kepala dia tak lepas, apa nak buat ni. Dan 3% tu benar, memang ada lagi tak keluar. Sebab itulah adanya pensyariatan istibrak. Kalau buang air kecil, tunggu sekejap, maknanya bagi masa, bagi masa sampailah kita rasa sampai semua itu keluar. Tuan-tuan sekalian, istibrak ni dia ialah satu perbuatan kita menghabiskan saki baki air kencing dengan beberapa cara. Antara cara yang famous kat Malaysia ni, orang berdehem. Sebab dikatakan kalau berdehem ni, tekanan tu akan menyebabkan air kencing yang tak keluar tu keluar. Kedua, istibrak dengan cara perbuatan, iaitu kencing dengan jengkitkan kaki kanan sikit, beratkan ke kiri, memberi tekanan kepada bawah pinggang pun dia juga. Yang ketiga, mengurut kemaluan, maknanya tolakkan daripada pangkal ke hujung sampai kita rasa dah tak ada baki pun istibrak. Maknanya apa-apa sahaja cara yang ada untuk seseorang tadi, dia boleh keluarkan semua baki dia. Hukumnya sunat. Bagi orang yang tak ada masalah kencing, istibrak sunat sahaja. Bagi orang yang memang ada masalah kencing dan kencingnya pasti tak keluar melainkan dengan cara istibrak, istibrak wajib untuk dia. Istibrak ni sunat bagi orang yang normal. Maknanya kalau tak berdehem ke, kalau tak urut pun kencing dia habis, orang ni tak apa, sunat je istibrak. Tapi kalau orang tadi dia sudah ada masalah kencing dan kencingnya takkan keluar melainkan dengan cara istibrak, maka perbuatan istibrak menjadi wajib ke atas dia je. Sebab dia kalau tak buat, nanti najis tak keluar habis. Tentu sekali masalah ni dia bertembung dengan satu persoalan dalam kitab fiqah, iaitulah berterusan keluar air kencing. Ada orang dia dah sampai tahap usia dah lanjut, air kencing dia tak boleh kontrol. Kelenjar dekat otak ni kan ada kawasan yang memproses, nak makan, nak kawal air kencing, air besar dan sebagainya, dah tak boleh nak kawal sangat. Jadi kadang-kadang kencingnya keluar dan dia tahu keluar. Mungkin di sini dah ada fiqah yang belajar pasal taharah. Kita cuma sebut balik saja, orang yang ada masalah angin keluar berterusan ataupun air kencing keluar berterusan, maka dia tidak ada masalah dengan Allah. Dia boleh saja ambil wuduk seperti biasa. Kemudian walaupun kencing tadi keluar semasa ambil wuduk, wuduk tadi sah untuk dia, untuk kes dia. Dia kena pakai seluar tebal sikit lah supaya tak, kalau datang masjid tak ganggu orang sangat. Kalau tak berat lah, kalau setakat 5-6 titik keluar kencing, ambil air sembahyang, ambil sembahyang, dan dia boleh solat dengan wuduk tersebut, wuduk yang sah untuk dia. Selepas selesai satu solat fardu untuk dia, habis dah wuduk dia, dia boleh sambung solat sunat. Tapi untuk solat fardu, satu waktu saja dia boleh pakai wuduk tersebut. Sama dengan orang yang kentut dah tak boleh kawal keluar, maka wuduk tadi sah untuk dia sahaja, tak ada masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita nak tengok tu sekalian, saya kata tadi istinja, supaya kita faham betul-betul istinja ni apa sebenarnya. Baik. Sebentar. Okey. Satu persoalan yang orang tanya ialah, orang Cina guna tisu. Ha, kan. Orang putih guna tisu, tak guna air. Saya pernah bincang, kita pernah bincang dulu, kalau kita pergi tandas, tandas kering lebih bersih. Dry toilet jauh lebih bersih daripada tandas basah. Bukan sebab cara tu, tapi sebab orang tu jenis tak jaga. Orang yang guna air ni dia tak tahulah kencing macam mana, sibuk macam mana, habis kotor. Tapi kalau pergi dry toilet di beberapa tempat, Malaysia tak tahulah,
tempat, mungkin tempat orang yang lebih bertamadun. Bersih. Dan saya ada seorang yang saya ajar mengaji, dia amalkan cara toilet. Ada kapet, saya pun nak buang air pun saya tak buang kat rumah dia. Saya selesaikan sebelum atau selepas pergi rumah dia. Tak sampai hati nak buang air sebab dia letak kapet, cantik rumah dia. Ha, dia pun belajar US. Jadi dia mungkin ada cara yang dia amalkan. Tak apalah. Baik. Yang penting orang yang guna dry toilet ini dia guna tisu. Dan dia pun tak ada bidet macam kita. Contoh sekalian, kalau ada tisu dan ada air, mana lebih utama? Tisu ke air? Kalau ada tisu, ada air, nak buat keputusan tu kita kena tengok dulu najis yang keluar tu kategori apa. Sebab yang kata boleh istinjak dengan benda kering ni ada syarat, bukan semua keadaan. Yang pertama sekali, najis tu masih lagi basah, baru je keluar, maka boleh istinjak dengan benda kering, benda kesat. Sorry, benda kesat. Yang kedua, najis tu belum beralih. Kalau buang air besar tu dia tak mengalir. Dia tak mengotorkan papan punggung. Dia keluar tepat, tak singgah mana-mana. Kalau buang air kecil, kencing tu tak meleleh kena kepala zakar ataupun perempuan, dia tak meleleh kena keliling tu. Dia keluar terus. Dia tak meleleh ke keliling kawasan tu. Kalau beginilah sifat buang air kecil dan air besarnya, maknanya tidak, najis tu tidak mengotorkan keliling tempat keluarnya, baru boleh guna tisu. Tapi kalau dah kencing tadi tu mengalir, balance tu mengalir, kena kat kepala zakar ataupun perempuan punya tepi-tepi tu, dah beralih, dia dah mengotorkan, dah tak boleh lah. Tak boleh lagi guna tisu atau mana kesat, kena guna air juga. Ha, sebab tu ada orang kata, zaman ni susah tak kalau tak guna tisu. Ya, betul. Kalau orang tadi tu dia memang tengok dia masih sehat, tidak ada masalah kencing yang berbaki-baki, air besarnya solid keras, mungkin dah 3 hari dan sebagainya, boleh guna tisu saja. Tapi kalau air besarnya tadi separuh cair, kena pula lalu kat tepi tu dia mengotorkan kawasan, dah tak boleh dah. Ha, dia mesti najis yang tidak bergerak, najis yang tidak beralih-alih, yang tidak merebak ke sekeliling tu, baru boleh guna tisu. Kalau jumpa tisu, jumpa air, air lebih baik, kan? Tapi kalau jumpa air dan tisu ataupun air dan benda kesat, yang mana lagi baik? Yang afdalnya ialah menggabungkan kedua-dua. Itu yang paling afdal. Kalau kita pergi tandas, ada tisu dekat tepi, ada air pipe. Yang afdal, yang paling bagus ialah menggunakan kedua-duanya sekali. Itu yang paling bagus. Ha, tapi ikut syarat tadilah, maknanya kalau tak beralih guna tisu tu. Jadi orang-orang yang guna tisu saja bukan tak bagus. Itu cara istinja. Dua-dua cara yang betul. Guna benda kesat ataupun guna air. Dua-dua cara yang betul. Tak ada masalah. Cuma yang lebih meyakinkan kita orang Melayu Malaysia ni, kita lebih suka gunakan air. Tapi masalahnya kita, saya tak tahu lah kan, orang guna air tandas ni sampai basah-basah dinding, lantai, saya pun tak faham. Sebab tu kadang-kadang sedih. Pergi tandas dekat Thailand, bersih betul tandasnya. Thailand ni kan tandasnya cukup-cukup makan je. Mangkuk dia macam tak nak bagi kita buang air. Kecil je mangkuk. Tapi saya pergi, tak tahu lah tuan-tuan, tapi saya pergi Thailand dulu, kawasan orang Malaysia ramai, agak kotor sikit. Macam mall-mall tu nampaknya macam tandas Malaysia lah. Tapi kalau pergi tandas-tandas stesen minyak kampung, bersih bagi saya lah. Datuk biasa pergi Thailand, bersih. Saya pun pelik. Kita punya tandas bersih di bandar, kotor di luar bandar. Maknanya kalau surau tu tak ada penjaga, memang kotor tandas dia. Kalau stesen minyak luar bandar, memang kotor tandas dia. Tapi kalau di negara yang sebelah tu agak berbeza sikit, sebab bersih, tidak berbau dan sebagainya. Walaupun mangkuk tandas ni macam tak ikhlas, saya tak suka mangkuk tandas Thailand, sebab duduk ke menyangkung tak pasti. Tapi bersih, bersih betul. Itu pengalaman saya yang sedikit lah. Tuan-tuan sekalian, maka kalau berjumpa dengan air dan benda kesat, yang afdal ialah kita menggunakan kedua-duanya, menghilangkan najis, kesan najis dengan benda kesat. Kemudian dah bersih dah, kenajisan itu dihilangkan dengan air yang mengalir. Selesai, sangat-sangat bersih. Kita akan jadi orang-orang yang sangat-sangat bersih. Sebab tu ada ayat tadi, wasiyabaka fatahir. Sebab kalau tidak diistinjak betul-betul, najis tu akan mengotorkan pakaian. Sudahnya orang ini nak semayang, hanya tempat semayang yang bersih, tapi seluar dia kotor, seluar dalam dia kotor, mungkin baju dia ada najis, dan dia sendiri tu sedang dalam keadaan bernajis yang tidak terangkat lagi. Semayanglah macam mana pun, memang tidak sah selagi kita tahu memang kita tidak suci.
Tak tahu tak apa. Baik. Disebutkan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, syarat untuk benda-benda yang bukan air ini jadikan istinja. Saya sebut tadi macam tisu. Pertama sekali kita sebut benda tu sendiri suci. Dia sendiri suci. Mana tahi kering tak boleh. Benda tu sendiri mesti suci. Yang kedua, dia kering dan kesat. Maka kalau kurang satu sifat tak boleh. Kering saja tak boleh kalau licin. Kesat saja tak boleh kalau basah. Sebab tu tisu basah tak boleh. Sebab tu tisu basah tak boleh. Sebab dia memang kesat tetapi basah. Syarat pertama tadi apa? Benda tu suci. Benda tu suci. Yang kedua, benda tu kering dan kesat. Kering dan kesat. Tak kira lah batu ke apa, kering kesat. Kalau kering tapi licin tak boleh. Kalau kesat tapi basah pun tak boleh. Mesti kering dan kesat. Dan yang ketiga sekali, benda tu bukan benda yang dihormati seperti tulang haiwan. Kita belajar itu antara makanan yang jin suka. Walaupun tak nampak jin makan, tapi kita beriman pada perkara gaib. Nabi sebut gitu, kita sami'na wa ata'na. Banyak benda yang Nabi sebut tu kita boleh fikir, dengar saja. Jangan benda yang dihormati seperti makanan. Kalau tengok tisu gardenia tu macam boleh sebab dia kering dan kesat, tapi sebab dia makanan dan dihormati maka tak boleh. Tak boleh juga. Baik. Jadi ini syarat-syaratnya. Maka tu sekalian, sebab itulah dalam kitab fiqh nombor satu sekali babnya mesti bab taharah. Maknanya kalau kita dah tak ada najis, dah selesai bab najis dan kenajisan, dah selesai semua ni, baru boleh cerita pasal solat. Kalau ikutkan kita pelik, kenapa yang tu nombor satu? Boleh je ajar tu komponen solat. Maknanya solat selit-selit. Tak, bab taharah tu panjang sangat. Sebab kita kena bersih dulu. Bersih ni syarat sah semua ibadah. Nak pegang Quran pun kena bersih. Nak tawaf pun kena bersih. Nak masuk masjid pun kena bersih. Bukan nak semayang, nak masuk pun tak boleh ada hadas besar. Jadi semua benda kena bersih. Islam itu agama kebersihan. Tapi sedih tuan sekalian, orang Islam ada sebahagian, bukan semua, yang nampaknya macam tak kisah je pasal kebersihan ni. Lepas tu saya, sepatutnya tandas masjid ialah KPI tandas, sepatutnya, sepatutnya. Tandas masjid ni ialah sepatutnya KPI bagi tandas. Stesen minyak kena belajar dengan masjid. Pasaraya kena belajar dengan macam. Baik, yang datang ni semua orang yang baik-baik. Yang datang masjid ni semua orang yang memang nak semayang. Sepatutnya orang-orang ni bersih dan membersihkan. Bersih dan membersihkan. Malangnya kita faham masjid ni bukan tempat orang semayang aje. Kadang-kadang orang singgah, orang ni nak musafir dia singgah, dia buang najis dia keluar aje. Kadang bukan kita tuduh dia kotor, tidak. Kadang-kadang pada saya lah, orang-orang yang datang sini memang nak semayang, dia bersih kebiasaannya. Dia sayang masjid dia. Orang yang memang datang masjid dia, insyaAllah masjid dia bersih. Sebab dia sayang masjid dia sendiri. Dia takkan sampai hati nak kotorkan tandas dia. Kita tak tuduh, tak tuduh. Tapi kebarangkalian tu ada untuk orang tadi buat. Tapi biasanya orang yang kurang sayang ni, orang yang mungkin singgah. Singgah balik, singgah balik. Mungkin, mungkin tak tuduh pun. Apa untuk sekalian, sepatutnya tandas masjid ialah KPI. Sebab kita jangkakan ni tempat belajar fiqah, macam-macam fiqah. Yang datang ni semua orang-orang yang suci hatinya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa amil salam. Orang yang datang ni orang yang memang baik sangat. Sepatutnya kebaikan tu nampak di tandas. Tapi sebahagian masjid kita tak boleh nampak kebaikan tu di tandas. Seolah-olah tempat buang dosa. Maknanya yang kotor-kotor semua buang. Tidak, tandas ni sepatutnya KPI ni masjid. Sepatutnya. Sebab sebelah tandas tu tempat belajar fiqah. Baik. Tapi sini bersih. Saya pernah kuliah tempat yang pelik. Tempat yang dia sangat sangat saya kagum dengan orangnya, iaitu Kampung Lima Manis dekat sebelah Putrajaya tu kan. Masa tu Desa Putra ada kena ribut, ribut yang kuat pada hari ribut kuat tu. Memang teruk lah, memang hancur ke tempat tu. Jadi saya datang kuliah malam tu hari Rabu, gelap. Kampung eh, betul ni, black out. Saya pergi masjid, gelap gelita. Belum pergilah, baru sampai. Gelap tu. Tapi kereta penuh, macam biasa, kereta macam masih lagi penuh, masih lagi ramai orang. Saya pelik ni. Saya pun singgah, sudah dah masuk waktu saya nak sembahyang, saya nak balik lah. Takkan nak kuliah kan, gelap gelita tu. Saya pun masuk kat parking. Lepas tu saya ternampak nazir dia, Datuk Awaluddin. Datuk Awaluddin ni bekas pengarah EPU JPM. Datuk, saya sembahyang tu saya balik. Eh, jangan, 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 kita kuliah. Saya tak nak brain kuliah dalam keadaan gelap gelita. Dia tak, dia semayang kat luar, kat wing luar tu. Tuan-tuan, dalam gelap gelita tu mereka semayang beramai-ramai. Ramai. Macam biasa, macam datang hari biasa. Tak ada, saya tak nampak orang datang patah balik, semua datang.
Habis sembahyang tu mungkin ada 3-4 orang saja yang balik, sebab memang hari biasa pun ada yang balik lepas solat, yang lain tu tinggal. Saya kata, saya tak pernah ni kuliah dalam keadaan gelap gelita macam tahun 60-an kan. Lalu seorang tu pakai telefon dia punya lampu. Nazir masjid tu balik rumah ambil genset dan spotlight, sebab dia camper, dia bawa spotlight camping dia dengan ni, sungguh-sungguh dia nak pastikan adanya kuliah. Kuliah tu gelap lah, cahaya tu sikit je, tak terang pun. Jadi saya berkuliah dalam keadaan gelap gelita, bukan gelap, separa-separa gelap. Sampailah isyak dan mereka duduk, saya peluh, mereka pun peluh juga, tak ada kipas, panas. Walaupun kat luar panas, saya tak pernah lagi ada pengalaman situ. Sampaikan saya kata dengan isteri saya balik tu, saya kata mungkin inilah yang dikatakan sebagai qaryah yang Allah Ta'ala nak fatahna alaihim baban minas sama, yang Allah Ta'ala nak buka. Kalau walau amana ahlul qura, kalau satu kampung itu beriman ahlinya, Allah Ta'ala akan buka pintu langit, Allah curah rezeki mencurah-curah. Ciri itu ada pada masjid tu. Masjid saya pun tak boleh tahap tu. Masjid saya pun kalau tak black out pun masih lagi tak ramai. Ini black out ramai. Dan ada datang isyak, maknanya dah tahu tak ada lampu pun datang juga semayang. Ya Allah, kampung limau manis. Saya takkan lupa pengalaman tu. Baik. Okey, tandas dia tandas lama sikit tapi bersih. Saya jarang guna tandas masjid, saya jarang sangat guna. Sebab saya akan selesaikan sebelum pergi pergi masjid. Tapi kadang-kadang kita guna juga bersih, walaupun tandas tu tandas lama. Sini pun bersih. Untuk sekalian, alhamdulillah, kalau tandas masjid bersih, saya ulang balik, sepatutnya tandas masjid ialah KPI tandas. Pasar raya kalau pening, macam mana nak jaga tandas, dia kena datang masjid. Sepatutnya begitu. Dan kita doakan semoga masjid-masjid kita bersih seperti itu, insyaAllah. Baik. Okey, sama balik. Istibra' dilakukan untuk membersihkan air kencing sama ada perempuan ataupun lelaki. Maka jika perempuan tidak dituntut kepada istibra' mereka, menurut pandangan ulama' Hanafi, memadailah tunggu seketika sebelum istinja'. Mana istibra' ini berlaku sebelum istinja', bukan selepas. Sebab istinja' ni closing dia. Istinja' ni kita nak hilangkan kenajisan. Najis itself, ya, dan menghilangkan kenajisan kawasan tu. Jadi istibrak ni tengah-tengah, buang air, istibrak tengah-tengah. Mana kalau ada titik 2, 4, 5 titik, tunggu jap sampai dia keluar. Ataupun urut sampai dia keluar, berdehem sampai dia keluar, buatlah apa pun. Istibrak ni tak ada cara yang tetap, ikut orang tu tersebut. Dah habis ni, selesai istibrak baru istinja. Memang bersih, insyaAllah. Maknanya masa di istinja tu dah tak ada najis dah sebenarnya. Air tu cuma untuk hilangkan kenajisan sahaja. Masya Allah, tuan sekalian, maka kalau orang ada berdehem, kita jangan cakap berdehem tu sunnah. Istibrak tu sunnah, bukan berdehem tu. Berdehem tu cara istibrak, dia bukan berdehem tu sunnah. Berdehem tu cara istibrak. Istibrak tu yang sunnah, maknanya menghilangkan kesan-kesan ataupun saki baki najis yang keluar dengan cara-cara tertentu sebelum istinja. Nama dia istibrak. Nama dia istibrak. Baik. Satu lagi, sebagai penutup, baik. Disebutkan di sini adab-adab membuang air kecil sebagai penutup. Kita ingat balik. Baik. Pertama sekali, jangan buka aurat sebelum masuk ke tandas. Maknanya kalau orang nampak lah, aurat ni kepada siapa depan kita? Seorang-seorang tak ada aurat kan? Seorang-seorang tak ada aurat. Cuma jangan bertelanjang walaupun berseorangan. Itu perintah Allah. Maknanya makruh kalau kita tidak berpakaian langsung, kalau seorang-seorang, tak ada kerja pun. Jadi aurat ni cerita kalau siapa depan kita. Maka kalau ada orang depan kita, maka jangan dulu buka aurat. Jangan dulu buka aurat. Saya sebenarnya rumah saya dulu, rumah makcik saya tandas dekat dapur. Saya malu kalau tandas dekat dapur ni. Dia flat lama kan. Tandas tu macam island, macam tengah-tengah. Dia melekat kat dinding, tapi kena nak pergi sinki, kena lalu tandas. Dan tandas tu tak tutup. Jadi kalau memang malulah nak pergi rumah tu, saya akan cuba untuk tidak guna tandas rumah tu. Macam tu, sama tahap tu. Jadi ada orang dia dah buka siap-siap aurat dia sebelum masuk tandas. Lepas tu kita kalau ada anak kecil, ajar dia jangan dia buka seluar dulu kat luar. Melainkan kalau tandas tu kotor sangat, tak apalah. Tapi kalau tandas tu boleh bincang lagi, R&R, bawa anak saya masuk dalam tandas, saya bukakan seluar dia. Angkat satu kaki, keluar sebelah. Angkat kaki kedua, keluar lagi satu. Supaya tak sentuh lantai.
Yang penting jangan ajar anak kita buka seluar dekat ruang tamu, berjalan, bogel. Kita andas, tak bagus. Tidak bagus sebenarnya. Yang kedua, seperti biasa, dalam Sahih Bukhari, masukkan, masuk tandas ni kakinya kiri, keluar kaki kanan. Itu sunnah. Bismikallah, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Yang ketiga, dah sebut tadi. Yang keempat, jangan cakap melainkan tak dapat dielakkan. Boleh berbual kalau ada keperluan, tak boleh eh. Tak boleh cakap. Makruh. Baik. Yang kelima, jangan bawa masuk barang-barang yang ada nama Allah atau benda yang dimuliakan agama. Dulu orang pernah tanya apa nama Quran digital tu, bukan Quran, mushaf. Dia telefon, cuma ada Quran, ini mushaf, tak boleh. Dulu masa zaman kita, saya kat Darul Quran kan, kita bawa Quran pergi mana-mana, Quran fizikal tu. Cabarannya bila pergi tandas awam, tapi tak ada siapa nak curi pun Quran. Tak ada siapa. Bawa Quran sini, letak je kat luar tu, tak ada siapa curi. Kesian eh. Baik. Tapi dekat Darul Quran, memang ada Quran kena curi. Bukan curi, dia pinjam tak beritahu. Dia ambil benda tak beritahu, mana tak beradab lah. Darul Quran ni pelik sikit dia punya ni eh? Tapi dah tak ada berlaku dah. Orang hafal Quran ni menarik sebab dia suka beli Quran. Orang hafal Quran tu tengok rumah dia penuh Quran sebab dia suka beli. Jumpa pergi pesta buku, beli lagi. Tak baca sangat pun Quran-Quran tu. Baca Quran yang kita pakai hafal, tapi seronok beli Quran. Bagus lah. Bagus. Okey, yang kelima, yang seterusnya, jikalau terpaksa buang air di tempat yang bukan tandas seperti hutan, hendaklah jaga adab-adab seperti yang pertama sekali, cari tempat yang tak ada orang. Nabi pun pernah buang. Zaman Nabi mana ada tanah awam, itu ceritanya. Bila Nabi musafir, Nabi pun akan gunakan cara ni. Maknanya akan pergi ke tempat yang tak ada orang, di sebalik tu, di sebalik ni, di bawah bukit dan sebagainya. Pertama sekali, cari tempat yang tak ada orang. Bukankah ada hadis Nabi kencing berdiri di tempat buang sampah kan? Tak ada orang. Dan Anas yang tolong bawakan air untuk Nabi istinja. Baik, yang kedua, jangan hadap kiblat. Ni cerita kalau kita buang air tempat yang terbuka, yang bukan berdinding seperti bangunan. Kalaulah rumah kita tu dah memang tandasnya tepat ke kiblat, itu dah tak ada masalah sebab itu tempat tertutup. Ni cerita kalau terbuka. Kalau terbuka, jangan hadap kiblat, jangan belakangkan kiblat. Kiblat ni berapa? 218 kot. Saya tak ingat dah. 88 212. Saya ingat kompas. Tengok darjah tu, cari yang bukan hadap ataupun belakang kiblat, guna kompas. Tak payah susah sangat, tapi kalau mampu buatlah. Baik. Seterusnya, jangan buang air kencing di tempat yang tenang. Kerana Nabi SAW tegahnya, jangan buang air di tempat, sebab air tenang ni tempat air binatang minum. Air tu tempat binatang minum. Kalau kita kencing dalam tu, kita telah menzalimi binatang-binatang yang nak minum. Yang seterusnya, jangan buang air di lubang-lubang kerana dikhawatiri ia didiami oleh binatang. Ada orang jahat, dia kencing, dia cari lubang, nak kenakan semut, nak kenakan ular, tak payah. Larangan Allah, Nabi melarang orang-orang kencing dalam lubang. Baik, itu saya tahu sekalian untuk hari ini. Maknanya benda senang aja, tapi rupanya dosa besar. Kalau tak istinja, dosa besar. Habis tu kalau tak ada air macam mana? Contoh kita pergi, nak pergi musafir, masuk tandas, tahu-tahu saya punya SOP tandas ketat. Pertama sekali, saya tak mengharap pada tandas yang saya jumpa. Sebab saya dah pernah kena masa muda-muda dulu, sakit perut, nampak tandas, dah rasa. Otak kita pun proses, ok lepas ni kita boleh pergi tandas. Sekali air tak ada, kecewa lah kan. Jadi saya punya ni, saya akan selesaikan isu tandas dulu di rumah. Kalau nak pergi tandas, saya tak mengharap, supaya kalau tandas tu tak function, saya boleh pergi tandas ke satu. Ada orang dia menyerah aja. Saya resolute orang Kelantan, sebab saya suka pergi Kelantan. Tapi itulah, nak pergi Kelantan ni jalan dia mencabarlah. Sebab tandas di sepanjang jalan Kuala Lipis sampai ke Gumusang tu susah betul. Melainkan Petronas yang tepi tu. Jadi bagi saya lah, bagi saya macam susah sikit, mencabar sikit. Tempat bas berhenti tu pula kena bayar 20 sen untuk dapatkan kepala pili tu. Baik. Jadi SOP saya senang saja. Pertama sekali, tandas tu mesti berfungsi supaya saya takkan kotorkan dia lepas saya guna. Jadi saya masuk, saya flush dulu. Okey, flush ada. Maknanya air, ada air untuk buang najis. Berapa kali saya pergi, tak ada tangki. Dia bersih, tapi mungkin orang guna baldi sebelum tu. Jadi, tapi tak berfungsi langsung dan tak punya air masuk. Itu satu. Yang kedua, pili untuk istinja. Pili, ada air tak? Bagi masa dalam 3-4 saat, mana air ada, okey. Lepas tu nombor 3 yang paling penting, selak lah. Selak ataupun apa-apa yang boleh menutup pintu kan.
sebab dia mengganggu sikit. Jadi kalau ada ni baru saya boleh guna tandas tu. Saya baru pergi Terengganu 2 hari lepas, saya pergi Terengganu setiap minggu, sehari je pergi balik hari. Tandas di, untuk makluman je lah, tandas di sebelah Tol Gombak tu untuk kita pergi ni, ada satu je yang ada selak. Ada satu je. Ada empat pintu, saya ingat lagi. Saya sakit perut tiba-tiba. Saya tolak pukul 4 lebih pagi pergi tandas. Tandas nombor 1 tak ada. Nombor 2 tak ada selak. 3 tak ada, nombor 4 ada. Jadi tu sekalian penting juga. Yang penting tu sekalian, boleh kita tak kotorkan tandas dan kita boleh bersihkan diri kita. Kadang-kadang kita mangsa keadaan kita ni pembersih, tapi sebab tak check, bila kita buang air, najis kita kekal di situ, orang tuduh kita padahal kita baik. Sebab tu tuan-tuan sekalian, jagalah maruah kita sebaik-baiknya. Islam agama kebersihan. Maka kalau tak nak pening-pening masalah ni, boleh sentiasa musafir dalam kereta tu standby 1.5 liter kekal, jangan minum, letak je. Dan satu tisu basah untuk istibrak. Tisu basah istibrak boleh, istinjak tak boleh. Istibrak ni maksudnya kalau kita buang air besar nak buang dia punya kotor-kotor tu kan, ha. Tisu basah istibrak boleh, nak hilangkan physical najis. Tapi istinjak tak boleh. Maknanya boleh guna tisu basah ke, kalau geli tisu kering bawa tu dah boleh pergi masuk tandas. Itu saja, tuan. InsyaAllah semoga kita dimaafkan oleh Allah atas kesilapan lama kita. Saya pun ada kesilapan dalam bab ni dulu. Jadi semoga Allah maafkan saya, maafkan kita semua. Semoga kita tidak diazab dalam kubur dengan dosa-dosa yang seperti ini, dosa yang tak berbaloi pun. Tak berbaloi pun, sangat-sangat simple. Satu ayat tuan-tuan boleh baca balik nanti sebagai peringatan bahawasanya azab kubur tu ada. Iaitulah ayat terakhir surah Al-Mumtahanah. Surah tu berakhir dengan setengah muka surat kat belakang dia. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Allah kata apa? Umriman, jangan angkat orang kafir sebagai pemimpin. Jangan kawan rapat dengan orang kafir, tak boleh. Kawan boleh, ukhuwah boleh, geng boleh, tapi tak boleh jadikan sahabat, tak boleh. Sahabat yang kita nak lepaskan rahsia semua, tak boleh. Bawah tu, qad ya'isu minal akhirah, mereka telah putus asa dengan akhirat, mereka telah tidak mempedulikan akhirat, lantaklah akhirat ni, tu orang kafir. Kama ya'isal kufaru min ashabil kubur, seperti mana orang-orang kafir berputus asa dalam kubur mereka. Dalam tafsir itu menunjukkan bahawasanya memang ada penyesalan dalam kubur. Jadi kita tak naklah kita menyesal dalam kubur kerana benda simple ni. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.